kenangan batinku. Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Syukurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana. Jadikanku bejandamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana. Shalom pemirsa TVRI yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita hari ini lagi dalam merenungkan firman Tuhan. Dan kita percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Secara khusus hari ini saya akan membawakan tema pengurapan dalam perkataan. Kita percaya bahwa semua kita memiliki perkataan dan perkataan kita itu bisa menentukan hidup kita, bahkan hidup orang-orang sekitar kita. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa memiliki pengurapan dalam perkataan? Maka kita akan belajar hari ini, tetapi sebelumnya mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh percaya bahwa kasih karunia Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, bahkan Tuhan terus bentuk masuk dalam kemuliaan-Mu. Tuhan, sebentar kami mau belajar firman Tuhan tentang pengurapan dalam perkataan. Tuhan, berikan kami pengertian, berikan kami hikmat, supaya kami dapat memahami dan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah pertolongan-Mu memberkati kami, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan melanjutkan di segmen yang berikutnya untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Thank you.
Puji Tuhan, kita akan melanjutkan renungan kita tentang pengurapan di dalam perkataan. Bapak, Ibu, Saudara, setiap hari pasti ada orang yang bergumul tentang masalahnya, apakah itu penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan di dalam pergumulan dan masalah kita, kita memerlukan kata-kata yang menguatkan. Kita memerlukan kata-kata iman yang membuat kita menjadi bangkit dan melihat bahwa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Hari ini kita mau belajar bagaimana supaya perkataan kita diurapi Tuhan sehingga boleh menjadi berkat. Kita belajar dari pribadi Tuhan Yesus yang memiliki perkataan yang penuh dengan kuasa yang luar biasa. Di dalam Matius pasal 8 ayat ke-8 dikatakan, "Tetapi jawab perwira itu kepadanya, 'Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.'" Sekali lagi saya bacakan, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ayat yang ke-10, "Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel.'" Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat bagaimana seorang perwira ini memiliki iman dan dia percaya kepada perkataan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Apa yang dia perkatakan membuat Yesus menjadi kagum dan menjawab setiap doa dan permintaannya. Kita percaya bahwa kita tiap hari bisa memilih untuk berkata-kata. Bisa memilih berkata-kata yang negatif atau memilih perkataan-perkataan yang positif. Oleh karena itu ada beberapa poin yang akan kita renungkan bagaimana supaya kita bisa memiliki perkataan yang diurapi oleh Tuhan. Yang pertama tentunya kita harus memiliki pengenalan akan Allah dengan benar. Waktu kita mengenal Allah dengan benar, waktu kita tahu siapa Allah kita dan bagaimana sifat-sifat Allah kita, maka kita akan memperkatakan hal-hal yang benar. Bukan hanya memperkatakan masalah, tapi kita memperkatakan tentang pribadi Tuhan yang luar biasa. Orang ini sangat percaya bahwa Yesus adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Sehingga dia percaya bahwa setiap perkataan Yesus akan berdampak bagi kehidupannya, berdampak bagi keluarganya, di tengah-tengah masalah yang begitu rumit, yaitu anaknya yang sakit. Jika kita memiliki pengenalan Allah dengan benar, maka cara pandang kita dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan, pasti juga akan benar. Bagaimana kita melihat masalah dalam hidup kita? Apakah kita itu menganggap itu kutuk? Atau kita menganggap setiap masalah adalah kesempatan untuk kita mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita? Iblis sering memberikan pengertian-pengertian yang salah tentang Tuhan. Sehingga akhirnya kita pun berkata-kata hal-hal yang tidak benar tentang Tuhan. Bahkan ada kemungkinan kita bisa saja mempersalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan memberikan kita informasi yang benar tentang siapa Allah. Oleh karena itu kita harus terus mengenal Dia. Kita harus terus merevisi pengenalan kita akan Tuhan. Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup dan Ia memberinya dalam segala kelimpahan. Itu yang harus kita perkatakan, itu yang terus kita imani, itu yang terus kita percayai di dalam seluruh kehidupan kita. Kenali Allah dan firman-Nya dengan benar. Jangan pernah membuka celah atau ruang untuk iblis merusak semua yang Tuhan telah rancangkan atas kita. Percayai Dia, kenal Dia, dan mulai perkatakan yang benar tentang Tuhan. Deklarasikan yang benar tentang Tuhan. Yang kedua adalah perkenankan firman Tuhan berbicara. Kita terima perkataan Tuhan adalah perkataan yang luar biasa. Perwira itu dalam masalah yang sangat serius. Tapi waktu dia menerima firman Tuhan, waktu dia mendengar perkataan Yesus, maka imannya bangkit dan dia percaya dan dia pulang untuk alamin mujizat. Mari kita terima firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap kata dari firman Tuhan adalah kata-kata yang berkuasa. Perwira ini mengatakan, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Kita percaya bahwa ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatinya. Yang ia butuhkan hanyalah perkataan dari Tuhan Yesus. 1 Samuel 3 ayat 19 mengatakan, "Tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur." Dengan kata lain, firman Tuhan akan mengerjakan
seperti apa yang Ia perintahkan. Oleh karena itu, mari kita terus percayai firman Tuhan. Karena kita mengenal Dia, kita perkenankan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami kuasa yang dahsyat yang akan kita perkatakan di dalam kehidupan kita. Tetap di tempat saudara, selanjutnya kita akan kembali meneruskan renungan kita yang pasti akan memberkati kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan kembali melanjutkan renungan kita tentang kuasa pengurapan dalam perkataan. Kita percaya bahwa setiap perkataan kita penuh kuasa, karena kita tadi dikatakan kita sudah mengenal Allah dengan benar, dan kita memperkenalkan firman Tuhan berbicara. Setiap firman yang kita dengar, kita perkatakan, maka firman itu akan bekerja, dan apa yang dikerjakan firman akan sanggup untuk melakukan hal-hal yang mustahil, yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Yang ketiga, untuk mengalami pengurapan dalam perkataan, kita harus bersedia masuk dalam peperangan. Alkitab berkata bahwa peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, yang menyerang pikiran kita, yang seringkali menyerang kita dengan berbagai pikiran negatif, perkataan-perkataan negatif. Waktu kita mendengar mungkin perkataan manusia atau informasi yang lain, bisa membuat kita ragu terhadap setiap janji Tuhan. Dan ini adalah medan peperangan yang harus kita masuki. Kita harus melawannya dengan firman Tuhan. Kita harus simpan setiap perkataan Tuhan dan kita lawan setiap perkataan-perkataan negatif yang dari si jahat dengan firman Tuhan. Jangan sampai setiap perkataan-perkataan yang bukan dari Tuhan itu membuat kita ragu. Jangan pernah bertoleransi terhadap kuasa sakit penyakit ataupun kutuk ataupun perkataan-perkataan yang negatif, tapi kita perangi dan berkata, aku berkata kepada penyakitku, aku berkata kepada masalahku, keluar di dalam nama Yesus. Aku percaya bahwa Allah sanggup untuk menolong dengan cara-cara yang ajaib dan luar biasa. Kita percaya bahwa otoritas firman Tuhan itu berkuasa. Tuhan Yesus sendiri waktu Dia dicobai, Dia mempergunakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa untuk melawan si jahat. Kita berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lukas 4 ayat 39 dituliskan waktu Yesus melakukan doa penyembuhan kepada mertua dari Simon Petrus. Dia menghardik penyakit itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Tuhan Yesus sendiri memerangi sakit penyakit yang ada dalam tubuh ibu mertua Simon Petrus. Mari Bapak Ibu Saudara pemirsa, kita berperang secara rohani. Kita pastikan kita punya senjata yaitu firman Tuhan yang kita taruh di dalam hati kita, yang sudah kita terima dan kita kalahkan setiap masalah kita. Jangan pernah mau kalah dengan masalah, dengan pergumulan, dengan sakit penyakit, tapi percaya firman Tuhan dahsyat dan yang berkuasa. Yang keempat adalah miliki iman yang aktif. Saya percaya bahwa setiap kita sudah dikaruniai iman untuk kita percaya kepada Yesus Kristus. Untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi itu karena iman yang telah dikaruniakan. Tetapi iman kita tidak boleh pasif, iman kita tidak boleh berhenti di tempat. Iman kita harus iman yang aktif. Iman yang dimiliki oleh perwira tersebut dapat dirasakan dan dilihat oleh orang lain, bahkan dilihat oleh Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang-orang Israel. Orang-orang yang ada di situ pun mendengar ucapan Yesus. Mereka menjadi saksi bagaimana iman perwira ini adalah iman yang besar, iman yang aktif, iman yang bertindak, yang mengalahkan setiap keadaan. Iman yang aktif yang dimiliki oleh perwira menjadi pintu masuk untuk Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada hambanya. Mujizat pun terjadi pada saat itu karena imannya. Pemirsa yang terkasih, saya percaya dengan iman kita bisa mengalami mujizat. Iman kita menjadi pintu masuk untuk kita mengalami banyak mujizat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Selanjutnya di ayat yang ke-13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Waktu kita beriman, kita percaya dan kita perkatakan, maka disitulah mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Hambanya yang sudah sakit demikian rupa mengalami kesembuhan yang supranatural karena iman daripada perwira ini. Sekalipun hamba tersebut tidak berada di tempat di mana Yesus ada, namun kuasa Tuhan Yesus bekerja mampu menembus ruang dan waktu. Mungkin ada dari antara kita yang memiliki anggota keluarga yang punya pergumulan dengan sakit penyakit, dengan masalah keuangan, masalah-masalah yang lain. Mungkin ada rekan-rekan kita yang lain yang punya pergumulan. Percayalah bahwa melalui iman kita, kita bisa mendoakan mereka. Dan mereka akan mengalami mujizat Tuhan, akan mengalami kesembuhan dari Tuhan karena iman kita yang aktif dan dinamis. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa perkataan kita bisa diurapi oleh Tuhan. Dan melalui perkataan kita, kita akan melihat banyak hal yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya mau menyimpulkan hari ini bahwa bagaimana kita bisa memiliki pengurapan dalam perkataan, yaitu dengan mengenal Allah dengan benar, dengan terus belajar firman Tuhan. Yang kedua, yaitu perkenankan Tuhan berbicara kepada kita. Dengar firman Tuhan setiap hari, biarkan dia masuk ke dalam hati kita. Dan bersedia masuk peperangan. Ada peperangan, ada pergumulan, tetapi kita bisa menang karena firman Tuhan yang ada dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah miliki iman yang aktif. Jangan menyerah dengan keadaan, jangan menyerah dengan situasi, jangan pernah kalah oleh masalah pergumulan yang berat, tapi iman kita harus aktif, iman kita harus mengatasi segala masalah kita. Dengan begitu kita akan melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa supaya Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa terkasih mengalami kuasa Tuhan. Mulai hari ini, perkatakan firman Tuhan, perkataan-perkataan yang benar akan menyembuhkan engkau, akan memulihkan hidupmu secara luar biasa. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup renungan hari ini. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini kami kembali merenungkan firman Tuhan dan kami sudah mengerti bahwa melalui perkataan kami ada kuasa Allah yang akan mengalir, yang akan bekerja untuk menyembuhkan kami, untuk memulihkan hidup kami, menyelesaikan masalah kami, bahkan bagi orang-orang sekitar kami. Kiranya perkataan kami menjadi berkat, kiranya perkataan kami mendatangkan kelimpahan, mendatangkan sukacita bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap pemirsa yang terkasih. Apapun yang mereka alami hari ini, Engkau sedang bekerja, mujizat Tuhan sedang terjadi bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai bertemu lagi dalam program selanjutnya yang juga akan memberkati kita. Shalom. Semakin berkurang, Yesus makin.